Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Bidan Ayu. Untuk teman-teman yang baru singgah di channel Bidan Ayu ini, jangan lupa dukung video ini, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian semua terhadap channel Bidan Ayu ini, agar Bidan Ayu lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum lanjut ke videonya, Bidan Ayu mau memberikan kabar gembira dulu ya. Sebelum mengikuti giveaway, wajib banget lihat dulu syarat dan kategori untuk menjadi pemenang. Jadi, jika mau mengikuti giveaway jangan tanggung-tanggung ya. Dipelajarin dulu biar bisa menjadi pemenangnya. Nah, di sini Bidan Ayu sudah nge-share ya kategori dan syarat-syarat untuk menjadi pemenang. Yaitu, teman-teman, klik dulu di YouTube atas nama Ayu Felicia dan klik bagian komunitas. Di situ sudah saya share apa saja sih kategori dan syarat untuk menjadi pemenang. Bidan Ayu memberikan hadiah kepada dua pemenang, yaitu pemenang yang pertama mendapatkan 150.000 dan pemenang yang kedua mendapatkan 100.000. Hadiah bisa dicairkan uang tunai ataupun pulsa tergantung kesepakatan dari pemenang. Di sini Bidan Ayu dan tim sangat-sangat berharap agar teman-teman mengikuti giveaway dengan sportif dan tidak ada tindakan curang ya. Di sini Bidan Ayu dan tim akan lebih hati-hati lagi dalam memilih pemenang. Meskipun dalam pengumuman sudah diumumkan siapa pemenangnya, tapi sebelum hadiah dikirimkan masih ada kemungkinan si calon pemenang tersebut itu gagal ya. Karena kenapa? Setelah dinyatakan menang, Bidan Ayu akan mengirimkan form. Bidan Ayu mengirimkan form yang harus diisi oleh para pemenang ya. Nah, di situ nanti akan diteliti lagi apakah si pemenang ini memang benar-benar layak mendapatkan pemenang dan benar-benar memenuhi syarat atau tidak ya. Jadi di sini kami harap pokoknya harus sportif agar hadiahnya bisa merata dan bisa mendapatkan di pemenang yang benar-benar memenuhi kategori. Oke, sudah jelas ya mengenai giveaway. Nah, sekarang lanjut video apa sih yang mau Bidan Ayu upload ini? Yang mau diupload oleh Bidan Ayu adalah video mengenai KB suntik lagi. Di sini pasien itu KB suntik yang 1 bulan. Nah, pasien tersebut biasanya suntiknya rajin dan teratur dan tidak pernah mengalami tensi tinggi. Dan saat ini saat datang dengan saya itu tensinya tinggi. Awal datang tensinya agak tinggi, sekitar kalau nggak salah 140. Kemudian saya suruh istirahat dulu 15 menit, tensi lagi. Ternyata malah lebih tinggi 160. Dan saya tanyakanlah di situ sama pasiennya, apakah tidur teratur atau apakah kepalanya merasa pusing. Untuk kepalanya memang tidak terlalu pusing katanya, tidurnya yang kurang teratur. Nah, karena biasanya tensinya normal dan di sini untuk suntik KB itu tidak boleh dengan tensi tinggi. Jadi untuk saran kami menyarankan untuk menunda terlebih dahulu, untuk benar-benar tensinya turun terlebih dahulu dan benar-benar pasiennya siap untuk disuntik KB. Di sini sudah saya tawarin, jika pasiennya memaksa mau suntik KB, kita bisa suntikan tapi dengan tanda tangan. Dan di tanda tangan itu menyatakan jika terjadi sesuatu, kami tidak akan bertanggung jawab. Karena di sini kami sudah menjelaskan bahwa KB suntik ini tidak disarankan untuk tensi tinggi. Dan ternyata pasiennya memilih untuk menunda.
Oke, untuk penjelasan selengkapnya teman-teman simak videonya ya. Jadi atau tidak ya disuntikkan KB-nya. Untuk teman-teman yang penasaran, stay tune terus video ini. Ayo. Kayak mana, Mbak? Kalau nak minum pil KB, misalnya, menurut
bagi aku sama lemak lah, kalau misalnya berhubungan aman lah pakai KB kondom. Oh. Untuk sementara. Jadi ada tahan ke sebulan. Mm-hmm. Ajak ngomong suaminya dulu kan, komunikasi. Nah bulan depan ayo men. Mm-hmm. Periksa lagi tensinya. Bobol. Nah iya. Ini menarik kan? Ini 4. Nah, ketiga. Selasa aku datang mbak. Selasa pagi. Sebenarnya mana pasan sepiral pas men juga. Oh. Sakit ya? Sakit apa? Gak perlu sakit sih, cuma agak kembung gue. Kembung apa? Kembung tuh kayak air abis dijedot. Kembung. Pegel. Nah, tapi ini kan sudah ada progresnya mbak. Iya, memang harusnya terus. Kalau nak masam, hari kedua atau hari pertama pas keluar darah seger. Nah, ya. Tapi kalau misal sudah hari keempat, berarti terpaksa lo bulan depan. Kalau nak dipaksa sekarang, takutnya kayak si mulut rahimnya kan masuk ke dalam rahim. Mulut rahimnya kaku, jadi sakit. Kalau misal hari kedua atau hari ke satu pertama yang lagi derasnya, itu mulut rahimnya lunak, jadi dimasukin alat itu tidak sakit. Kayak itu biar tidak sakit intinya. Kalau misal hari kemarin masih buka, mulut rahimnya masih buka, cuman nanti takutnya kaku. Hari ketiga kalau sudah mulai kering, iya. Nah iya, kontrol itu. Miring lah badannya. Miring. Yo. Sini ya. Yo. Buka 15 menit lah ya. Tapi memang kurang tidur. Langsung minggu ini mbak. Biasa tidur siang aku. Wajar lah. Kaget jam 7. Tapi memangnya biar ada teratur mbak ya. Kalau satu bulan ini. Apa ya? Makai KB 1 bulan. Menyu udah teratur. Bulan kemarin nggak datang aku mbak. Bulan ini datang. Emang gak kayak itu mbak. Tapi datangnya itu sih 7 hari. Iya. Kalau pas kali datang normal dianya. Nah misalnya bulan depan aku gak datang kayak mana? Kan agak lompat-lompat ya rumennya mbak. USG paling. Iya. Kalau tidak main USG itu lah gitu. Pacak tahu ngisi gaknya ya. Kan? Kalau misalnya tidak isi langsung suntik, tapi tensinya iya, tapi posisi damai bisa ya maksud aku tidak apa-apa, yang penting ayo USG ya, maksudnya misalnya tidak kate-katenya iya tensi tidak tinggi, bisa aja bisa walaupun tidak men iya aku memang dari gadis tidak normal men ya? Anak? Anak berapa? Dua tapi berobat memang berobat hormon? Iya, ada yang obat ya benar-benar. Biar apa itu? Biar sobor. Memang tadi kayak datang tapi lompat-lompat dia tuh mbak. Ya boleh. Gadisnya kamu apa ayo? Besar ya. Besar badannya. Masih. Malah 150 sekarang. Tetap jatuh kali kalau tergang. Takut cari airnya air. Iya, dia kan biasa tak tinggi jadi grogi ya kenapa mbak? Tak mana ni ni? Jadi kepikiran dia itu najis tu nyutu mbak. Iya, kan biasa tak kati riwayat. Pas hamil tensinya tinggi tak? Tidak pernah mbak. Lalu memang 2 minggu ini tak tidur siang memang biasa kan? 2 jam sejam ada tukang tu. Barang manja konsentik lagi, aku ambil status kok dulu. Aku bisa sih yang di kuping, miring dulu barangnya biar gak ada di kuping. Nah, jangan takut ayah. Bisa takut, jadi jangan cemas. Iya, cemas ya nampak jadi. Yeah.
TV. Jangan lama lah serius deh. Biasanya bawaan ini capek memang aku dominan dong, kalau gemuk memang dominan galak tinggi. Besok baru selesai dokternya itu Jumat, dari hari Rabu dua minggu yang lalu. Iya. Tinggi. Gak ganti. Aman 150. Jadi berapa? 150 kali 50. Ngeri, apa? Kaget ini. Kaget ini tinggi. Tadi 140. Karena 140 tadi masih nak tutup teke. Mendekat ayu tak kuni. Iya. Ini paling cemas tambah denger cekan. Tambah cemas aku. Kece ini deh. Ayu tedok ke istirahat ya. Jadi kaget kalau misal sudah berhenti men, kan? Sudah berhenti men, lagi ayo nak berhubungan sementara pakai kondom. Tapi kalau air rasa sudah lemah, ya tak? Air rasa sudah tidurnya cukup, ya tak? Tidak perlu capek. Nah, baru USG. Ada dari keluarga yang tak tensinya tinggi? Bapak, ibu, ngomong lah deh. Iya. Kalau capek apa? Aku tak tidur 2 minggu nih, siap. Biasa aku tidak siap. Jadi ini kutulis belum ya, biar enggak salah orangnya di depan. Jadi kayak bulan depan aku balik sini lagi deh kalau misalnya, ya. Jadi yang belum ini belum suntik ya? Iya, aku tulis belum. Jadi ada mau gini. Tapi misalnya bulan depan posisi men, aku langsung datang deh gitu ya. Tidak harus lihat tanggal berapa. Ayo tidak tahan untuk bulan depan. Bulan ini pun tidak apa-apa. Oh, asal itu lah USG. Oh, gitu. Maaf, kan pasti bulan ini tidak mungkin main sebulan lagi kan. Jadi kakek nunggu ayo sudah istirahat cukup. Tidak banyak gawe. Menurut ayo tidak cak sekarang lah. Ayo kesini. Kalau itu tensi dulu. Iya. Tensi oke nih, normal. Baru USG. Oke. Iya, enak. Jadi maksud aku tidak tunggu bulan depan ya, tidak. Yo, kalau misalnya tidak tahan kan, maka dia takutnya laki komplain, ya sih? Komplain itu apa? Aduh, berapa lagi yang lagi ya? Tidak, tidak yang kita tahu. Apa yang masuk tuh, kan? Tidak lagi lah. Oke, itulah tadi video Bidan Ayu mengenai KB suntik yang alhasil pasiennya menunda untuk ber-KB suntik karena tensi yang tinggi. Jadi untuk pelajaran untuk teman-teman semua, untuk yang belum mengetahui ilmunya, jangan dipaksa ya, karena ada beberapa efek-efeknya jika dipaksa KB suntik dengan tensi yang tinggi, sesuai dengan yang saya jelasin di video tadi. Oke, nah untuk teman-teman jangan lupa dukung video ini dengan cara klik tombol like-nya, komen sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang mengikuti giveaway, komenlah sebanyak-banyaknya sesuai kategori. Lebih banyak, lebih besar juga peluang untuk menjadi pemenang giveaway-nya. Oke, dan jika ada pertanyaan boleh komentar di kolom komentar dan boleh nge-DM di Instagram Ayu Bidan Indo. Tapi slow respon ya kalau mau konsultasi di nge-DM di Instagramnya, oke? Dan lanjut share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian yang belum mengetahui ilmu ini, oke? Thank you for watching, tunggu video Bidan Ayu yang selanjutnya. Bye-bye.